Nah, ini sudah ada. Coba kita menggaris. Nah, bisa ternyata. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Pada kali ini kita masih membahas tentang stylus pen. Tentunya untuk Android ya, seperti ini. Untuk Android. Jadi, apa bahan yang kita pakai? Jadi pada kali ini teman-teman saya hanya memakai tisu basah tanpa ada bahan-bahan lain, hanya memakai tisu basah. Ini tisunya. Oke, kita langsung saja mulai. Nah, ini tisu. Sekarang tisunya tinggal digulung ya, ini tinggal kita gulung seperti ini. Lihat teman-teman ya, perhatikan baik-baik, ini tanpa rekayasa. Oke, kita gulung, kita padatkan sedikit supaya enak kita pakai ya. Oke, sudah jadi ini stylus pennya. Nah, sekarang kita ambil HP ini, oke? Kita buka program menggambar, nih. Kita ambil simple. Kita mulai baru ya, oke? Nah, ini sudah ada. Coba kita menggaris. Nah, bisa ternyata. Kita ganti warna lagi, warna biru. Nah. Warna merah. Coba kita ganti pennya. Pakai kuas coba. Oh, ternyata kita pakai penghapus. Kita hapus dia. Ya, kita hapus ini pekerjaan tadi. Kita ganti warna biru. Warna biru tua. Garis. Oh, masih penghapus. Maaf. Kita ganti pensil ini. Oke, sekarang kita coba buka program lainnya ini. Nah, ini kita buka Facebook coba. Nih. Nah. Bisa kan teman-teman? Jangan lupa Prisma Art, Prisma Studio, tunggu ya. Saya kasih jelas dulu ini kameranya. Oh, teman-teman. Oke, ya. Coba buka WA. Oke teman-teman, demikian perjumpaan kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya.